Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengevakuasi korban tambang maut di Desa Simpang Parit, Kecamatan Renah Pembarap. Namun belum ada tanda-tanda korban dapat dievakuasi. Bahkan pada Sabtu sore, tim mendatangkan orang pintar atau ahli supranatural untuk membantu proses evakuasi. Hal ini mengingat bahwa setiap kali usaha yang dilakukan, tim di lapangan selalu ada saja rintangan. Seperti hujan lebat maupun adanya rembesan air yang deras masuk ke lubang. Menurut Sulaiman, orang pintar yang sengaja didatangkan oleh Bupati Merangin Al-Haris dari Kabupaten Tebo, korban masih bisa diambil. Kondisi korban masih utuh, dirinya datang untuk mencoba komunikasi kepada penunggu lubang maut ini agar jangan mengganggu tim dalam proses evakuasi. Mayat itu di dasar sungai, tengah-tengah. Tengah-tengah tikung dasar sungai. Jadi sungai itu retak. Masuk air, ini air sungai. Kondisi keadaan mayat di dalam masih bagus. Belum hancur. Hal ini juga dibenarkan oleh Al-Haris, Bupati Merangin, yang mengatakan bahwa tim mengusulkan agar mengupayakan dari sisi lain membantu proses evakuasi. Mengingat dalam proses evakuasi, banyak sekali halangan dan rintangan sehingga memperlambat tim di lapangan. Ritual menggunakan kiai untuk kiranya dipermudah. Ya, dipermudah dalam rangka untuk menemukan jalan. Lut Hidayat, Jambi TV.